Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aidilicious dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Abang Mimin nih, pastinya di channel Aiting TV. Channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting pastinya. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe serta nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian tidak tertinggal kalau Bang Mimin upload. Oke para sahabat, ini Bang Mimin ya, ada beberapa informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting. Yang mana nih, ada sebuah postingan dari salah satu sahabat Aidilicious yang mana di situ memposting sebuah foto neng Ayu Ting Tingnya yang sedang merayakan sesuatu nih. Aduh, ada apa ya tuh para sahabat? Bukan hanya itu ya para sahabat, di situ juga Ayu Ting Ting mendapat kejutan dari seorang laki-laki. Wah, siapa tuh kira-kira? Nah para sahabat, itu ya diposting oleh Vivi Love Ayu Ting. Nah di situ juga ada caption, what, dan aku pun kaget minta ampun. Hah? Dikira yang biasa baperin Pok Neti atau si tahu adeknya Koko Robert Wonsu. Hah, colek nih Koko, gimana jadinya nanti wek. Aku pun terkaget-kaget kalau ini sih, yes pantasan pas Ayu ngirim bunga ke dia waktu itu, support ajalah ya, apalagi dia baik banget orangnya, aku sih yes ay, wah. Para sahabat ya, itu kayaknya adeknya Abang Ruben Onsu ya para sahabat. Di situ juga ada beberapa komentar dari salah satu fans yang lainnya ya para sahabat. Ada dari CT Herawati, yaitu Jordi Onsu bukan sih ya. Dan juga dari fans Air, doanya yang terbaik buat ke Ayu deh, amin. Fans Air juga beritanya setengah-setengah, hehe, itu Jordi Onsu bukan sih, iya ya itu Jordi Onsu. Nah para sahabat ya, bisa kita lihat ya, kita lihat aja nih berita selanjutnya gimana sih kelanjutan hubungan antara Neng Ayu dan Jordi, apakah benar-benar ada hubungan atau bukan ya. Doakan selalu deh yang terbaik deh, amin.